Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya sekarang sedang berada di Pool Sumber Alam Kutoarjo. Ini markas besarnya Sumber Alam yang ada di Kutoarjo ya. Dan rencananya saya mau pulang ke Bogor hari ini naik Sumber Alam seperti biasa, cuman dengan cara yang berbeda. Waktu itu kan di Instagramnya Sumber Alam kan sempat kayak ngadain promo tuh, tukarkan 10 tiket bis PO lain dengan satu tiket Sumber Alam, dan kebetulan saya punya tiket dari PO lain ada 10 tiket dan saya mau coba tukarkan dengan satu tiket Sumber Alam, dan ini tiketnya. Ini ada 10 dari PO lain, guys. Semoga aja bisa, dan rencana sekarang saya mau langsung ke loket, saya mau tukerin. Bisa enggak sih dari 10 tiket ini kita tukar menjadi satu tiket Sumber Alam? Mudah-mudahan aja bisa, karena kan ini namanya sama. Nama sama, tujuannya juga jalurnya jalur Sumber Alam dari PO sebelah, pokoknya ada deh. Dan sekarang kita coba ke loketnya, saya mau tukerin. Semoga aja bisa, dan jadinya saya bisa melakukan perjalanan naik Sumber Alam pulang ke Bogor. Jadi bagaimana keseluruhan perjalanannya, ikutin terus video saya. Dan sekarang kita langsung ke loketnya yuk. Situasi di Kutoarjo pagi ini. Ini saya pagi-pagi udah ada di Pool Kutoarjo nih. Padahal berangkatnya masih nanti sore. Sekarang kita menuju ke loket. Di sini ada 3 bus Sumber Alam. Ada 09OC. Itu yang seat 11 Biosmart. Yang di tengah itu ada 90OC tim Bogornya, dan yang sebelahnya ada 02OC. Ini tim utaranya via Tol Trans Jawa. Cuman kayaknya lagi perpal, lagi nggak berangkat, makanya ada di garasi. Harusnya dia kalau berangkat itu ada di terminal atas parkirnya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke loketnya. Ini ada banyak banget, guys. Ada 10 bekas rombongan, cuman kan satu nama. Kita coba tukar. Langsung aja yuk ke loketnya. Loketnya ada di depan sana. Wah, di depan ada Sumber Alam juga tuh. Itu yang bis utaranya juga itu 26OC kayaknya mau masuk sini. Kita lihat dulu deh. Dan ini Sumber Alam 26OC dengan drivernya Mas Sugiman. Ada yang bumelnya juga nih yang biasa dipakai buat latihan. Mau dibawa kemana itu? Itu namanya kayak perbaikan service. Ini mau di charter kayaknya, mau disewa atau mau kemana nggak tahu. Karena langsung kita menuju ke loket, cuman waduh lagi berisik banget lagi ada perbaikan. Suaranya masuk deh. Ini ada bajai di garasi. Kita langsung ke loketnya. Wih, Hino apa itu ya? Udah lama banget itu. Langsung loket ya. Oke, sekarang kita langsung. Ibu mau nanya, saya kan ada 10 tiket dari PO lain. Ya? Bisa ditukar di satu tiket Sumber Alam nggak? Iya. Ya, Pak. Oke. Semoga bisa. Bisa ya? Berarti bisa Bu ditukar sama satu tiket Sumber Alam? Bisa. Oke, alhamdulillah. Untuk tujuan Bogor aja ya hari ini, nanti sore. Iya, ya, Jati Jajar. Terminal Jati Jajar aja deh. Iya, Mas Ipul. Ternyata bisa, guys. Alhamdulillah. Iya. 08 jam 4 sore ya. Nanti ditukar lagi tiketnya atau langsung udah gitu? Oh, ya. Oke, siap. Oke, berarti nanti jam 4 ya ke sini lagi ya. Oke, makasih Bu ya. Ya. Oke, alhamdulillah, dan ternyata 10 tiket yang tadi itu bisa ditukerin. Ini udah dapat bukti pemesanannya. Nanti saya akan rencana naik dari Kutoarjo, tujuannya Terminal Jati Jajar. Tanggal 10 Agustus, jumlah penumpang 1, agen pusat Kutoarjo. Nomor kursi dapat nomor 6. Oke, nomor kursi mah gak masalah lah, bisa duduk di mana aja. Karena nggak begitu penuh kayaknya. Jadi nanti tiket ini waktu jam keberangkatan jam 14 itu ditukar lagi, dikasih tiket aslinya. Ini kan hanya bukti pesan aja. Jadi benar-benar kebukti ya buat teman-teman yang masih punya tiket bis PO-PO lain selain Sumber Alam ya. Pokoknya jalurnya jalur sama Sumber Alam. Ada 10 tiket dengan satu nama itu bisa langsung datang ke loket Kutoarjo, bisa langsung ditukerin. Dan nanti akan dapat satu tiket Sumber Alam satu perjalanan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ini saya nggak kena biaya loh, cuma nuker tadi aja
langsung dapat satu tiket. Ini udah ada bukti pemesanannya, jadi benar-benar real. Dan promonya juga hanya sampai tanggal 19 Agustus. Jadi buat teman-teman buru-buru deh yang udah nonton video ini, coba dilihat lagi tiket-tiketnya. Kali ada tiket dari PO-PO lain yang satu jalur dengan sumber alam ini, bisa langsung ditukerin, lumayan kan, dapat satu perjalanan dengan naik sumber alam. Apalagi kalau punya 20 tiket, berarti itu dapat 2 tiket. Seperti itulah. Dan sekarang kita masih ada di sini. Ini ada 90 OC, kayaknya sih, kayaknya ya, nanti sore itu yang berangkat ini nih. Cuman nanti kita tanya lagi, kita lihat aja. Karena yang standby-nya ada di sini ya cuman armada ini. Armada yang lainnya nggak kelihatan soalnya dari tadi. Oke, jadi karena ini masih lama banget waktunya ya, ini baru jam 10 pagi. Sedangkan bisnya nanti berangkatnya itu jam 4 atau setengah 5-an sore. Jadi masih lama banget dan kita cari tempat yang enak buat istirahat dulu nih. Masih ngantuk banget, baru sampai tadi pagi loh guys. Cuman buat nukerin tiket itu doang ke sini. Oke, nggak apa-apa lah. Ini demi sumber alam ya. Udah ada perubahan ya di sini. Ini pisang klasiknya. Pokoknya nggak bosan-bosan deh saya setiap main ke sini tuh kalau ngeliat ini. Benar-benar keren banget. Jadi angan-angan nih kalau nanti prewed kayaknya pakai ini keren deh. Atau ngebesan. Di sini ada pariwisata 2 unit sumber alam dan di ini sekarang udah jadi lapangan futsal, berikut bisa jadi lapangan basket. Kayaknya seru juga nih kalau misalnya lagi banyak runtar, tak coba ajakin main bola mau enggak ya? Main di sini. Oke, ini udah jam berapa nih? Jam 4 kurang. Sudah ada beberapa armada diparkirin di sini yang persiapan berangkat nanti sore. Dan mobil yang Bogornya malah nggak kelihatan nih. Ternyata lagi dipakai buat ngelangsir penumpang. Nanti dia bakalan masuk ke sini kok. Dan kayaknya emang bener yang berangkat itu 09 OC apa 90 OC tuh? 09 deng. 90 deng. Ini 09-nya yang ini. Situasi di Pulau Kutoarjo ini udah mulai rame guys. Oke, sekarang kita tukerin tiket pesanannya dulu. Ini bukti pesanan yang tadi kan kumpul jam 16.00. Sekarang sudah jam 4 lewat nih, berarti udah bisa dituker. Kita langsung ke loketnya aja, loketnya ada di sini. Pas banget di depan tuh, dari jalan raya teman-teman bisa turun langsung masuk ke loketnya ada di sini. Langsung kita laporan dulu yuk. Ketemu sama Pak Haryadi, Pak. Nukerin tiketnya ini langsung ke loket apa gimana, Pak? Langsung aja, Mas. Hah? Langsung ke loket situ. Ya. Oke. Maaf, Pak, tangan kiri megangnya. Enggak, berarti langsung aja ya? Tinggal langsung aja, silakan. Ya, siap. Makasih banyak. Oke. Hari ini jalan mana? Biasa pada umum. Oke, siap. Saya juga ini tujuannya Bogor sih. Oh, iya. Oke, langsung kita tukerin. Ini harga tiketnya. Misi, Ibu. Misi, Ibu. Ya. Ini udah bisa ditukar sekarang ya? Bisa. Oke. Lagi dicariin tiketnya. Nah, ini dia. Kalian sendiri. Oke, makasih Bu ya. Sama-sama. Oke, jadi ini bentuk tiketnya. Dapat unitnya A7290C. Berarti drivernya Pak Nana sama Mas Acin. Nomor kursi 6. Agen pusat Kutoarjo tujuan Terminal Jati Jajar. Harganya 0 rupiah. Jadi benar-benar nggak kena biaya ya. Benar-benar terbukti kalau emang teman-teman mau nukerin 10 tiket bis lain dengan satu nama dan tujuannya sama dengan sumber alam, itu bisa banget langsung ditukerin aja ke loket di Kutoarjo, nanti dapat tiket seperti ini tanpa dikenakan biaya sedikit pun. Dan armadanya belum ada di sini sih. Ini masih berbagai tujuan yang lain, yang Bogornya masih ngelangsir penumpang. Nanti kita tunggu sampai armadanya datang. Cuman sayangnya di sini kita nggak dapat servis makan ya. Kalau BDB itu nggak ada servis makannya. Jadi nanti kalau makan ya beli sendiri. Ini ada 92 OV tim Ciledug. Hari ini bertugas ke daerah Ciledug via jalur selatan.
Ini udah pasti dijamin rame terus penumpangnya nih. Lagi diparkirin dulu. Oke, ini ada 99OC seat 11 tujuan Pondok Ungu, tiba di Pool Sumber Alam Kuto Harjo. Udah makin keren armadanya, guys. Dia ada running text-nya juga sekarang. Dengan julukannya Sang Legendaris. Situasi di Pool Kuto Harjo udah mulai ramai, udah mulai terlihat penumpangnya, udah mulai banyak yang berdatangan dari berbagai agen-agen yang ada di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi kan penumpangnya pada dilangsir tuh. Nah, di sini baru disalurkan ke bus-bus yang ke tujuan yang sebenarnya. Saya naiknya 90OC, armadanya masih ngisi solar, tadi udah kelihatan tuh, cuman masih di pom bensin. Lagi menuin solar dulu, nanti bakalan datang dari sini nih. Untuk tujuan Tanjung Priok hari ini diisi oleh 02OC. Ini biasanya kan jalur utara, jalan Bogor ya, Parung, Jati Jajar via utara. Cuman hari ini jadi armada pengganti sementara nih 02OC. Petugas tujuannya itu ke Pondok Ungu, Tanjung Priok. Tumben ganteng hari ini lah. Ketemu Mas Jauh, guys. Halo. Mantap. Rapi banget ya hari ini. Biasanya ketemu koloran kalau lagi enggak berangkat. Dan armada yang akan mengantarkan saya sampai ke Terminal Jati Jajar atau Simpang Depok. Ini dia armadanya. 90OC. Dengan rappernya itu Pak Nana dan Mas Acin. Ini armadanya baru masuk ke jalur keberangkatan. Nanti kita ikut ini. Ini dulunya tuh plat 22DL. Saya sering banget ikut armada ini waktu masih platnya 22DL. Cuman sekarang semenjak ganti plat 90OC itu saya ternyata belum pernah, belum ada kontennya malah untuk armada ini. Jadi pas banget kita ngonten hari ini sekalian inian kita apa sih? Nostalgia sama armadanya 22OC waktu itu. Ini dia. Tubuh 95OC nya hari ini berangkat tujuan Cibarusah ya. Asik. Kata-kata hari ini apa, ada gak? Oh, belum disiapin. Yaudah, ntar siapin dulu ya. Oke, hati-hati. Jadi ini guys, marah banget ya. Gua ngincer Bogor tuh biar naik 47OP ini. Ternyata mobilnya malah ngandang, asem. Malah dibikin dibikin apa tau, dibikin berantakan tuh. Pura-pura, padahal mobilnya sehat ini. Asem. Saya balik ya, makasih pak. Nah, gitu dong. Terus lu, oh kotornya. Oke, gue balik ya. Makasih, salam Pak Arya. Kapan berangkat lagi? Oh, oke siap. Pak Arya, balik. Pamit ya. Masih banyak. Kecewa lah, udah nungguin juga. Oke, besok lagi. Besok kabar-kabar lah. Oke, sekarang kita langsung jalan ke mana sih? Ke jalur keberangkatan. Kita di bengkelnya, guys. Oke, situasinya udah rame banget. Sekarang kita kembali ke jalur keberangkatan. Pokoknya udah gak bisa ngabsenin lagi lah. Ketemu sono sini dipanggilin terus dari tadi. Jadi kita langsung aja samperin bisnya. Bisnya sebelah sana tuh. Di sebelahnya yang Sumber Alam Discovery lagi parkir ini. Itu bisa gak akan saya naikin. Ke Simpang Depok atau Terminal Jati Jajar. Kita lihat nanti turunnya. Malah kalau ketiduran bisa turun Ciawi malah. Ramai banget kan hari ini. Dan ini armada yang akan saya naikin, 90OC. Tujuan Bogor Ciawi dulunya itu 22DL. Jadi kalau ingat ini, ingat armada dulu waktu masih jadi plat 22DL ya. Saya sering banget tidur di bagasi tuh. Kalau lagi ngikut ini penuh kan, sebelahnya saya nggak kenal, tidurnya di bagasi, pindah ke bagasi. Tapi sekarang udah nggak berani karena itu berbahaya. Kita jumpa sama Mas Prakasiwi, guys. Halo, jalan mana hari ini? Oh, Pondok Ungu. Dia mau jalan wisata, abis dari Pondok Ungu langsung ke Cilegon ya?
Jalan wisata tuh, teman-teman yang mau, oh enggak deh, videonya tayang selalu jalan wisata. Oke. Okay. Ramai banget hari ini. Sekarang kita kemana lagi ya? Gue bingung. Jalan ke depan dulu. Jumpa sama Mas Acil, ini drivernya 90 OC. Oh iya. Double sama siapa hari ini? Sama Nana Sukwanto. Sama Pak Nana. Bawa kenek gak? Enggak, berarti pas saya jadi nanti jadi keneknya. Duduknya di bangku kenek, gak apa-apa ya duduk bangku. Oke, 86 siap. Oke, selamat bertugas dan tetap hati-hati di jalan ya. Amin. Ini driver keduanya 90 OC, ada Pak Ari Boneto juga nih. Libur ya Pak ya? Libur. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kita belum pernah bareng ya, dan sekarang pertama bareng. Baru kali ini. Oke, nanti izin duduk di depan, siap, di bangku kenek ya. Siap. Ngebantuin jadi kenek ya. Jadi cuma dua driver aja yang berangkat tanpa kenek, dan kebetulan saya punya bakat jadi kenek. Jadi kita nemenin driver itu nanti. Oke, kita langsung ke jalur keberangkatannya aja. Kita jumpa sama Kak Ji Dalban. Oke Pak Ji. Eh, nggak boleh ngomong kasar ya. Kamu kan terkenal baik di sini, ya nggak? Pakai peci lagi kan? Meraknya berangkat, yang lain juga udah banyak banget yang pada berangkat nih. Oke, untuk okupansi penumpangnya tujuan Bogor hari ini lumayan banyak banget. Ya mudah-mudahan full seat ya. Biasanya kan nanti kalau malam itu banyak dadakan juga. Lah kalau ada penumpangnya, Pak pasti ya, ada sih. Tapi kan belum ada dia. Besok sore. Rombongan 2. Thank you.
Tasik, Tasik. Oke, Pak. Nomor 2728. Halo. Mampir agen Marga sana, ada penumpang dadakan lumayan. Tambahan. Ini agennya. Yang enggak pernah sepi nih. Ini karena kita datang ke belakangan jadinya penumpangnya udah pada diangkut semua, guys. Ini agennya nih, nomornya mana ya? Oh, itu, kelihatan tuh. Tuh. Nomornya tertera. Loh, loh, kita belakangan berarti ki. Dadah. Kebalik. Halo Mas Ipul. Ya. Alhamdulillah. Hari. Makasih ya. Okay. Ya, makasih Mas. Oke, tiba di rumah makan Haji Barang. Di sini bisnya beristirahat dulu, memberikan kesempatan penumpang untuk servis makan. Karena saya nggak ada kupon makannya, jadi kalau mau makan beli sendiri. Oke, nggak apa-apa lah. Kita kasih kesempatan untuk penumpang-penumpang lain yang ada voucher makannya biar ditukar makan dulu di sini. Yang lain juga udah pada datang sih, cuman ada yang udah berangkat juga. Kita kayaknya paling belakangan. Tempat makannya juga udah sepi banget, guys. Biasanya rame. Oke, selesai servis makan, penumpang sudah dipersilakan untuk naik lagi dan kita melanjutkan perjalanan menuju Bogor. Jadi nanti rencananya saya mau turun di Simpang Depok aja. Turun di Simpang Depok. Bisa langsung dikontrol di sana nanti. Pak. Persiapan berangkat ya. Oke, sebelum melanjutkan perjalanan, penumpangnya dikontrol dulu, lagi dicek dulu biar kalau udah pas baru kita lanjutin berangkat. Om, telolet Om. Mau nggak ada ya? Kali
sekali masuk di YouTube saya apa Pak? Iya. Oh. Ini yang Bapak yang selalu ngontrol penumpang nih Pak. Mantap Pak, penumpang udah mulai ramai Pak ya? Ya lumayan lah. Alhamdulillah. Doanya aja. Siap. Alhamdulillah sekarang banyak yang lanjut perjalanan. Salah.
Simpang Depok, Simpang Depok. Mas, makasih banyak ya. Oke, sama-sama. Ini jajannya banyak banget Bang. Oh udah, biarin. Pak, makasih ya, banyak ya. Makasih Bang Ibu ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ini Simpang Depok. Ini bisnya lanjutkan perjalanan sampai ke Ciawi. Jadi video saya sampai di sini ya. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya di Awali Ngair. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.